Pagi, kita berjumpa lagi dalam renungan harian untuk menuntun kita di dalam melakukan aktivitas kita. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, penuh dengan kemuliaan dan keperkasaan-Mu yang memenuhi seluruh jagat raya, Allah yang luar biasa menuntun hidup kami, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa. Berkatilah kami di dalam melakukan aktivitas kami hari ini, tuntunlah kami agar perjalanan kami tidak jatuh ke dalam dosa. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1. Begini firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Surat Petrus ini ditujukan kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh bagian utara Asia Kecil yang tujuannya untuk kembali lagi menguatkan iman orang percaya agar tidak goyah dengan segala tawaran-tawaran yang benar-benar bisa mengganggu iman mereka. Saudaraku, kalau kita memahami, kalau kita menyadari bahwa kita dahulu adalah sebenarnya orang-orang yang sudah mati karena dosa, namun karena kebaikan Tuhan, Yesus yang rela mati, darahnya yang tercurah sudah menyelamatkan hidup kita, sehingga kita menjadi manusia yang hidup baru, yang disucikan dan layak menerima kehidupan yang kekal. Namun saudaraku, apakah cukup sampai di sini saja? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus sendiri menginginkan supaya ketika kita sudah dibasuh oleh darahnya, maka dikatakan di ayat 2, bahwa jadilah kita sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tujuan atau misi Tuhan tidak cukup sampai di situ saja. Kita harus mengalami begitu banyak proses. Yang pertama adalah kita harus mau dulu supaya ketika kita sudah dibasuh, maka kita seperti bayi murni
bayi yang baru lahir yang terus menginginkan air susu yang murni, yaitu pertumbuhan iman kita yang setiap hari diberikan lewat kebenaran firman Tuhan, itulah yang menumbuhkan iman kita setiap hari. Selanjutnya dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tentunya ketika kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Selanjutnya, kita harus mau ketika kita sudah bertumbuh, maka buah-buah dari pertumbuhan kita itu haruslah diketahui oleh orang-orang banyak. Saudaraku, seperti baju yang kotor, tidak mungkin lagi kita memakainya. Satu-satunya cara adalah kita harus mencucinya, lalu setelah itu kita menyetrikanya sehingga dia kembali bersih dan layak untuk dipakai. Seperti itulah sebenarnya kehidupan kita. Kita yang tadinya kotor, kita sudah disucikan, dibasuh, lalu kita pertumbuhan iman kita dimulai dengan minum air susu yang murni lewat kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita baca. Lalu kita berdoa mohon pertolongan Tuhan sehingga lewat itulah kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Lalu kita menyadari, kita mengecap kebaikan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya sebagai rasa ucapan syukur kita. Kita sudah menerima kehidupan yang kekal gratis. Kita sudah mengecap kebaikan Tuhan gratis. Maka kita harus menjauhi segala kejahatan. Seperti yang tertulis di kitab 1 Petrus 2 ayat 1. Yang menjadi ayat renungan kita pada hari ini. Bahwa kita harus membuang segala kejahatan. Seperti tipu muslihat. Segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Itu sudah mencakup segala kejahatan-kejahatan. Mari kita buang semua dari tubuh kita. Ketika pikiran kita mau disucikan, sehingga kita selalu memikirkan hal-hal yang positif. Ketika mulut kita mau dibasuh oleh Tuhan, sehingga selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang menguatkan iman setiap orang yang mendengar. Ketika telinga kita mau dirubah oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita mendengarkan perkataan-perkataan yang positif dan tidak mau menambah persoalan dengan menyampaikan hal-hal yang tidak baik kepada orang. Bahkan hati kita yang mau disucikan, sehingga hati kita ini tidak lagi tertanam atau bertumbuh segala kejahatan. Baik itu akar kepahitan, akar kebencian, akar kemunafikan dan lain-lain sebagainya. Dan kita mau itu dibasuh, terbuang semua. Sehingga yang ada adalah Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Yang terus membentuk kita semakin bertumbuh, tidak hanya dimulai dari berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Semua yang mau kita lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu Tuhan mengajarkan kepada kita seperti di firman Tuhan yang ayat yang terakhir di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kita yang sudah dibasuh oleh Tuhan, lalu bertumbuh iman kita, maka kita dijadikan orang-orang pilihan untuk mengabarkan perbuatan-perbuatan besar yang sudah kita terima kepada orang-orang lain. Masih banyak orang yang di dalam kungkungan dosa, dipenjara oleh pikiran-pikiran sendiri, sehingga mereka belum punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, inilah waktunya kita sebagai umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, umat yang kudus, untuk terpanggil mengabarkan kabar baik yang sudah kita terima itu, untuk kita bagi-bagikan kepada orang lain. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita menjadi orang-orang pilihan yang menerima kabar baik dan membagi-bagikannya kepada orang lain. Selamat bersaksi dan memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kami adalah umat yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kami memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang sudah kami alami, kami kabarkan kepada setiap orang, agar banyak orang yang percaya dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri kami roh keberanian ya Bapa. Beri kami terus roh yang berkobar-kobar untuk terus mau bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berkomunikasi lewat doa, sehingga membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saudara kami yang sakit, mari Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau menjamah dan memulihkan, agar mereka bisa menjadi saksi kebaikan-Mu ya Bapa. Saudara kami yang berduka, Tuhan hibur. Saudara kami yang sedang begitu banyak mengalami persoalan-persoalan hidup, mari Tuhan, Engkau menopang mereka, sehingga biarlah setiap lutut datang bersembah kepada-Mu, dan setiap telinga mendengarkan suara Tuhan, sehingga kami boleh mau dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami orang-orang berdosa. Mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.